Ya, makasih Kak Tiara. Oke, untuk bagi para pengunjung senior Indonesia, sekali kami kecil juga ya. Bagi Anda yang saat ini sudah berada di depan akuarium nomor 3, atau bagi Anda yang saat ini sudah berada di depan akuarium duyung ya. Nah, di mana saat ini di dalam akuarium tersebut telah hadir satu orang profesional senior Indonesia yang saat ini sedang bertugas untuk memberikan sepasang mamalia lagi. Senang sekali, saya Iwan Gloria dari bagian staf edukasi Sport Indonesia akan menemani Anda selama acara pertemuan ini, akan memberikan informasi kepada Anda untuk sebelasan nama yang lainnya. Nah, di dalam apa yang sudah ada kenyam ya? Nah, kenyamnya kapan ini? Tentunya kasih makan ya, bukan berenang. Oke, nah saat ini kakaknya sudah membawa sebuah makanan yaitu berupa rumput lamun. Nah, makanan ini bernama lamun. Nah, tapi ternyata mungkin bagi para pengunjung, Anda menyamakan tumbuhan lamun ini dengan makannya kok kayak gajah ya? Atau Anda menyamakannya dengan rumput laut? Mamalia ya, ini mamalia ya. Berbeda dengan rumput biasanya. Nah, lamun ini bukanlah gagang pengen ataupun rumput laut. Baik kayaknya. Kayak nurut. Kemudian ya. Nah, saya masih sering mendengar ada menyebut duyung ini dengan sebutan ikan duyung. Nah, saya sering mendengar ada menyebutnya dengan sebutan putri duyung. Nah, ternyata sebutan ikan duyung ataupun sebutan putri duyung masih kurang tepat. Kenapa? Karena ternyata ikan dan duyung itu memiliki beberapa perbedaan. Coba diperhatikan. Nah, tapi apabila Anda perhatikan untuk wajah si duyung ini tidaklah tampak cantik seperti putri, malah wajahnya mirip seperti sapi ya. Jadi bukan putri duyung. Nah, kemudian perbedaan ikan dengan duyung. Perbedaan yang pertama itu dapat Anda lihat dari tubuhnya ya. Tubuhnya kenapa? Nah, kalau ikan itu tubuhnya dipenuhi dengan banyak sekali sisik. Tapi untuk duyung itu tubuhnya tidaklah bersisik, melainkan ia memiliki rambut-rambut halus yang berada di seluruh tubuhnya. Jadi lanjutkan perbedaan yang kedua. Perbedaan yang kedua itu dapat Anda lihat dari cara pernapasannya. Nah, seperti yang Anda ketahui ya, kalau ikan itu bernapas menggunakan apa? Ya, tahu nggak? Insang ya. Tuh. Nah, ikan bernapas menggunakan insang. Tapi untuk duyung, ternyata ia tidak bernapas menggunakan insang, tetapi ia bernapas menggunakan paru-paru. Nah, mungkin apabila para pengunjung saat ini melihat duyungnya naik ke permukaan air ya. Nah, itu menandakan duyungnya sedang menghirup oksigen untuk membantunya ia bernapas. Kemudian dilanjutkan untuk perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang ketiga itu dapat Anda lihat dari cara pergerakan ekornya. Nah, untuk ikan itu pergerakan ekornya kemana? Ke kiri dan ke kanan ya. Dapat Anda lihat di akuarium nomor 2 ya, kalau ikan geraknya ke kiri dan ke kanan. Tapi untuk duyung itu gerak ekornya tidaklah ke kiri dan ke kanan, mainkan ke atas dan ke bawah. Kemudian dilanjutkan untuk perbedaan yang terakhir ya. Perbedaan yang terakhir itu dapat Anda lihat dari cara pengembangbiakannya ya. Kalau ikan itu dengan cara bertelur ya, tapi untuk si duyung itu tidaklah bertelur ya, melainkan dia sama seperti paus dan juga lumba-lumba. Artinya apa? Artinya dia adalah hewan mamalia. Kalau mamalia itu cara perkembangbiakannya dengan cara melahirkan dan juga menyusui ya.
Kemudian ya ternyata kami memberi nama kesayangan untuk sepasang mamalia laudulnya ya. Untuk yang cewek atau yang betina ya, ada yang tahu nggak siapa nama yang cewek? Siapa? Putri? Bukan ya. Oke, untuk yang cewek atau yang betina itu kami beri nama dengan sebutan Diana. Ada yang namanya Diana enggak? Kalau ada mau disamain enggak saudaranya? Enggak ya, bercanda ya. Oke, untuk yang cowok atau yang jantan? Kalau yang cewek namanya Diana, yang cowok namanya siapa? Dono? Bukan.